Nama saya Majnah binti Abbas. Saya berasal dari kampung Puik Iskandar, Pahang. Saya memulakan kerjaya menganyam tikar sejak 30 tahun yang lepas. Sekarang saya akan menunjukkan demonstrasi untuk menganyam tikar. Di depan saya ada bahan-bahan untuk anyaman. Bahan utama seperti mengkuang. Mengkuang ni ada tiga jenis. Satu jenis mengkuang tak ada duri. Lepas tu yang kedua mengkuang bunga. Yang ketiga pandan. Yang ni sarung tangan untuk kita gunakan untuk proses mengkuang supaya tangan tak tercedera kena duri. Yang ni untuk melurut mengkuang supaya lembut dan kembang. Yang ni untuk menjangka mengkuang supaya dia punya saiz sama seperti ini. Yang ni dia punya saiz kasar, yang ni saiz halus. Yang ni pisau untuk membuang duri dan tulang tengah dia. Yang ni untuk mencelup mengkuang. Warna ada tiga jenis, biru, hijau dengan pink. Sekarang proses untuk membuang duri mengkuang. Lepas raut daun ni, kita akan rendam satu malam untuk membuang getah. Kalau getah kita tak buang, dia tak akan putih dan jadi perang warna dia. Lepas rendam, kena jemur satu hari supaya dia kering. Inilah daun mengkuang yang siap saya lurut, saya jangka. Lepas tu saya rendam semalam, buang getah dia. Lepas saya rendam, saya jemur satu hari. Kalau tak panas, kena dua hari bagi kering betul-betul. Macam ni. Lepas tu dah kering dua hari jemur.
baru letak pewarna. Sekarang saya nak tunjukkan cara-cara untuk mewarna mukwang. Mula-mula kita ambil air panas, letakkan dalam ni. Lepas tu ambil pewarna. Letak dalam ni. Dan gaulkan bagi hancur. Lepas tu kita lipat mukwang. Kita lipat macam ni. Lipat kemas sikit. Tu kita celup dalam ni. Kalau menggunakan dapur, kita jerang air dulu sampai mendidih. Air dah mendidih, kita letak celup. Lepas tu kita kacau-kacau. Bagi celup dah betul-betul hancur, baru kita letak mukwang. Lepas tu kita kacau dalam 10 minit. Tengok dah semua rata, dah lekat semua kat mukwang. Baru kita angkat mukwang, kita letakkan kat beldi ke besen ke bagi sejuk, lepas tu baru kita jemur. Kita jemur bagi keringlah dalam masa sehari lah jemur. Bagi kering. Lepas tu malam baru boleh buat proses mengayam pula. Inilah mukwang selepas saya letak warna tadi. Sekarang saya nak mulakan proses untuk mengayam tikar mukwang. Mula-mula ambil yang biru, lepas tu ambil yang putih, sepit macam ni. Lepas tu ambil lagi yang biru. Ambil yang putih. Saya buat ayaman untuk kelarai bunga rumput.
Ini proses terakhir untuk nak siapkan tikar. Kami panggil ni lebih legok. Kita buat macam ni sampai habis. Nampak? Yang ni pau dua sekali. Sekarang proses untuk memotong lepas habis legok ini. Yang ini proses terakhir. Yang ni kami sebut, yang matikan macam ni kami sebut pantat siput. Macam ni. Baru dia tak terbuka kan.